Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, sesuai dengan judulnya di thumbnail, kalian pasti udah lihat dan udah baca juga. Nah, kalau di video kali ini guys, aku bakal buat Shopee haul lagi. Jadi di Shopee haul kali ini aku bakal nge-haul jaket gitu. Dan ini harganya emang benar-benar gak masuk akal deh guys. Aku beli harganya itu di bawah 45.000 semuanya. Bayangin dong, di bawah 45.000. Dan produk kali ini ada 4 produk yang bakal aku haulin ke kalian. Aku beli ada dari beberapa toko yang berbeda sih. Aku pengen lihat produknya itu kayak apa. Ternyata ini di luar ekspektasi aku. Aku kira kayak, wah ini pasti bahannya tuh tipis atau nggak bagus gitu. Tapi wow guys, yang datang tuh benar-benar bikin kayak bingung banget. Ini harganya murah banget guys. Oke, langsung aja daripada kita basa-basi busuk lama-lama, langsung aja kita ke produk yang pertama. Tarara! Nah ini dia guys, produk yang pertama. Ini harganya aku beli cuma sekitar 42.000-an doang, bahkan jauh dari angka 50.000 guys. Dan yang aku beli ini warna mint. Dan ini model jaketnya tuh kayak agak pendek, tapi bukan crop banget gitu loh guys. Dan yang aku bikin kaget, ini muat di aku loh guys, parah banget. Jadi bagi teman-teman yang badannya gede, ini masih bisa dipakai. Dan sumpah, ini bahannya tuh tebel dan kalian wajib banget check out. Ini bagus banget sih, parah, sumpah. Terus, nih, buat teman-teman yang badannya gede atau lengannya gede, ini bisa pakai banget. Soalnya ini lengannya tuh lumayan gede gitu ya guys. Dan bagian ujung tangannya tuh kayak gini. Jadi dia ada resleting, bukan resleting, ada kancingannya gitu. Terus, tuh kayak gini guys. Ini bagian kerahnya dan dia ada kancingannya, terus ada kantongnya. Nah, kantongnya itu ada di bagian kiri dan bagian kanan. Terus bagian bawahnya kayak gini. Tapi sumpah ini bagus banget dan kalian wajib banget check out. Untuk warna, variasi warnanya banyak banget. Warna yang cakep-cakep, kayaknya aku bakal order lagi warna yang lain. Ini bahannya itu tebel dan nyaman banget. Top banget guys. Kudai jamkan nunul butil te nanen maume burul butoyo bimire namane chokoli kudai chagaun momul nokil te nanen chokoli seul ogyeoyo bimire namane chokoli. Oke, lanjut, ini adalah produk yang kedua guys. Ini harganya tuh 45.000 dan yang aku beli ini warnanya tuh biru pastel. Dan ini bayangin dong, ini harganya cuma 40.000-an. Ini bahannya tuh tebel juga, nyaman untuk dipakai, parah sih. Apalagi ini motif daisy-nya cantik banget, warna birunya bener-bener wow, cantik parah guys. Ini warnanya cantik sumpah. Aku kayak pengen beli warna yang lain lagi, soalnya warnanya benar-benar menggoda banget, kayak warna pastel gitu. Dan jaket ini dibandingkan produk yang pertama, ini jauh lebih panjang. Soalnya kayak pertama tuh kayak lebih nge-crop, tapi kalau ini agak lebih panjang. Terus guys, di sini dia ada kancingannya warna putih bening kayak gini. Dan ini bisa dilepas pasang, kalian mau dilepas oke, mau dipasangin juga oke guys. Terus untuk bagian lengan dia juga lumayan gede, jadi pas dipakai dia tuh kayak nggak sempit. Apalagi lengan aku ini kan gede guys, tapi kayak masih longgar di tangan aku. Terus bagian ujung tangannya itu karet. Oh ya guys, bagian bawah sini dia ada dua kantongnya, ada kiri dan kanan. Pokoknya ini wajib banget kalian check out untuk video kali ini, produknya itu nggak ngecewain. Padahal harganya bener-bener murah banget guys, bagus banget sih menurut aku. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah. Okay, next. Nah, ini dia adalah produk yang ketiga dan ini harganya kayak paling murah aku beli gitu loh. Ini aku beli harganya cuman sekitar 40.000-an aja dan yang aku beli ini warna hitam, size-nya itu XL guys. Tuh, kayak gini. Kalau ini bentukannya tuh polosan aja, tapi ini rada susah aku nunjukin ke kalian karena dia warna hitam. Tapi guys, percayalah. Nah, di sini dia tuh kayak ada kantong gitu. Tuh, ada bagian kiri dan kanan. Terus bagian depannya dia ada kancingannya warna hitam.
Terus yang ini dia hoodie guys, dia ada topinya dan ada talinya juga, tapi rada susah ya kayak nggak terlalu kelihatan. Tapi semoga kalian ngerti pas aku jelasin. Nah untuk bagian tangannya kayak gini dan bagian ujung tangannya itu karet. Ini bahannya juga tebel by the way. Parah, ini harganya murah banget dan wajib banget kalian check out nih bagi teman-teman yang misalnya pengen jual lagi, ini juga oke banget sih guys. Ini kayak kalian jual dengan harga 50.000 pun menurut aku kayak nggak kelihatan, soalnya ini harganya benar-benar affordable banget sih. Tapi guys, kalau ini aku belum cobain sih, aku nggak tahu ini muat di badan aku apa enggak, kayaknya muat sih guys. Kalau enggak paling masih bisa kepake walaupun nggak bisa ke kancing gitu ya guys. Tapi menurut aku bisa pakai sih, walaupun ini aku belum cobain. Tapi untuk bahan, ini bahannya itu tebel. Walaupun kalian ngambil warna lain, menurut aku ini nggak bakal nerawang karena benar-benar tebel sih guys, parah. Aku bakal bilang beberapa kali bagus banget karena emang sebagus itu produknya. Jadi kalau kalian nonton sampai akhir jangan sampai bosan dengarnya guys. Mebon ya 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 ya, 불러 널 ya 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 ya. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Okay, lanjut. Nah, ini dia adalah produk yang terakhir yang bakal aku haulin ke kalian, guys. Untuk jaket yang ini aku beli dengan harga 45.000 juga, dan yang aku beli ini sama, ini juga warna mint. Warna mint tuh sekarang memang lagi tren, jadi aku beli beberapa produk yang warna mint mengikuti tren juga. Ini harganya benar-benar terjangkau, harga 45.000 menurut aku ini bagus banget karena bahan yang aku dapetin itu benar-benar tebel. Tuh kayak gini, modelnya tuh kayak gini guys. Ini kayak tuh. Nah, di kamera ini dia warnanya, mintnya tuh kayak mint rada gelap gitu sih menurut aku. Tuh bagian sini kayak gini. Terus ini bagian tangannya, jadi bagian tangannya tuh kayak tangan balon. Terus bagian ujung tangannya guys, dia tuh karet gitu loh. Tuh kayak gini. Apa sih aku ngomong kayak gini terus? Lanjut, di sini dia ada kantong terus ada kayak sablonan bunga daisy-nya. Kantongnya cuma satu aja guys by the way. Terus bagian ujungnya kayak gini guys. Bagian ujungnya kayak polosan aja. Untuk bahan dia oke, untuk cuttingan dia juga oke, untuk warna yang ready juga banyak banget, kayak warna hitam, kayak ada warna lilac juga ada. Jadi bagi teman-teman yang pengen beli produknya, linknya udah aku cantumin di description box di bawah. Jadi bagi teman-teman yang pengen beli, tinggal klik aja ya guys. When I'm in the sky I'm blue, 새벽에 떨어져 버린 루, 하늘이 파란색인 요요, 너에게 so I can see the light. Nah itu dia guys, keempat produk yang aku haul untuk video kali ini. Makasih banget bagi teman-teman yang nonton sampai akhir untuk video ini. Semoga kalian suka, semoga video ini bisa jadi referensi teman-teman kalau misalnya kalian pengen beli. Pokoknya kalau kalian beli guys, aku jamin ini gak bakal kecewa. Karena dari harganya murah, kualitasnya juga bagus, bahannya itu tebel. Dan kalau kalian koleksi banyak warna nggak bakal rugi karena bagus banget modelnya, kayak kekinian juga. And see you on my next video guys.